secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Tangis Hasnaini Muin alias wanita emas pecah ketika hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda 500 juta rupiah pada Hasnaini. Vonis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut Hasnaini 7 tahun penjara. Dalam korupsi dana PT Waskita Beton ini, total kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah. Dan sangat banyak itu yang membuat saya resah. Apa karena ibu juga pernah digigit tikus kemarin karena jadi ibu pindah lapas? Iya, kurang lebih seperti itu. Ibu akan melakukan banding? Saya akan pikir-pikirkan dulu, akan didiskusikan nanti. Sekarang kan belum tenang ya, karena saya merasa bahwa saya dikriminalisasi dan dipolitisasi. Kenapa proses ini dari 2019 sampai 2020 di tahun politik tahun 2022, terus saya kasus saya ini baru diangkat, itu yang membuat saya terpukul gitu.